Kumpulan Komunitas Bolo Mancing Wonosari pada awal tahun 2020 mengadakan Tour and Fishing di Rawa Jombor. Kegiatan yang diadakan 8 Februari 2020 ini diikuti oleh 100 anggota Bolo Mancing Wonosari se-Kabupaten Gunung Kidul. Kegiatan yang diadakan di salah satu rumah apung di Rawa Jombor Klaten ini, seluruh anggota Bolo Mancing Wonosari berlomba-lomba untuk mendapatkan ikan terbanyak dikarenakan event ini dilaksanakan dalam sistem perlombaan. Ini untuk bulan Februari 2020, kegiatan di BMB ada dua, yaitu Touring and Fishing di Rawa Jombor tanggal 8 Februari 2020. Terus untuk akhir bulan ada kegiatan tebar benih di dua titik nanti sekitar Mei. Ada berapa anggota? Sekitar kurang lebih 100 peserta yang mengikuti acara lomba juga di Rawa Jombor. Pengurus juga admin menjadi panitia. Kita pilih karena spotnya yang luas, juga yang jelas kegiatan untuk touring itu biasanya jauh, seperti mungkin di Bantul atau kita di Rawa Jombor atau mungkin besok di Waduk Sermo atau yang lain. Imawan Umatarif dan Hermawan Sulistio mengabarkan dari Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten untuk Gunung Kidul TV.